Halo para educator hebat yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan pagi hari ini, saya ingin unboxing kit yang saya terima dari Singapore, dari STEM ID Singapore. Seperti ini, teman-teman. Jadi gede ya. Jadi SMK Negeri 1 Bandung. Kami alhamdulillah mendapatkan berkah dan rezeki dalam bentuk pelatihan secara online workshop di Singapura ya, dengan Singapura dan negara-negara di Asia Tenggara yang lain. Juga selain mendapatkan kesempatan untuk mengikuti workshop dengan guru-guru dan students dari 11 negara lainnya, juga kami mendapatkan kit. Nah, untuk satu orang kami akan menerima kit seperti ini. Jadi karena kita ada 6 orang per sekolah, 4 orang siswa dan 2 orang guru pembimbing, maka kami mendapatkan 6 box seperti ini. Nah, kita akan lihat kira-kira apa aja yang ada di box ini. Oke. Yang pertama, ini kami dapat hydroponic kit dan mushroom growing kit ya. Jadi kita lihat di sini isinya apa aja. Oke, ini pot ya untuk hydroponik. Lalu kita juga dapat ini potnya ya. Lalu ini ada Leica clay balls ya. Oke, untuk hidroponik. Dan ini kita juga dapat nutrient solution A dan B ya, AB mix. Dan kita juga dapat sumbu dan yang lainnya. Oke, ini untuk hidroponik kit teman-teman. Yang kita nggak dapat itu adalah seeds-nya ya, tapi dari STEM ID Singapura itu menyarankan kita untuk memakai kangkung. Ya, ini kegiatannya adalah Untamed Festival ya, dan programnya adalah program STEM ID. Oke, ini yang pertama ya teman-teman, hydroponic kit dan mushroom growing kit ya. Lalu yang kedua kita juga dapat oke, ini harus hati-hati. Yang kedua kita dapat cyanotype printing kit ya, cyanotype printing kit. Oke, saya juga belum pernah coba teman-teman, tapi nanti saya akan cari dulu di YouTube gitu ya. Kalau nggak salah ini printing dengan misalnya pakai tumbuhan atau misalnya pakai bunga gitu ya, di print. Jadi kita dapat ini kayaknya akrilik teman-teman, akrilik. Terus ini, oke, kita nggak tahu ini apa sebenarnya. Selain itu kita dapat solution B sama solution A. Ini ingredient aktifnya adalah ammonium ferric citrate sama water. Kalau ini adalah potassium ferric ferricinate sama water. Terus kita juga dikasih ini. Oke. Okay. Ini kayak cawan petri ya. Lalu dikasih kuas. Dan juga kita dikasih klip. Oke. Okay. Oke, okay, itu untuk percobaan cyanotype printing kit ya. Oke, okay, what's next? Ya, yeah. Ini untuk natural insect repellent kit.
ya. Oke. Kita dikasih cup kayak gini. Ya, ini adalah base oil. Dan ini kita dikasih gelas ukur juga. Jadi base oil, gelas ukur, lalu ada tabung seperti ini. Dan kita juga dikasih Oke, beeswax. Oke. Oke. Ini harus diikat kencang. Dan yang terakhir adalah ini adalah solar lamp activities ya. Jadi buat solar lamp. Oke, ini kita dikasih solar panel cell. Oke. Ya. Baterai. Oke, beberapa bahan dan material dan kabel. Oke, dan juga ini kawat ya. Oke, nah ini kira-kira teman-teman para educator hebat yang ada di Indonesia starter kit. Apa ya? Untamed kit yang diberikan oleh Singapura. Di sini programnya namanya STEM ED program ya. Ini adalah dari Science Center Singapore. Jadi alhamdulillah SMKN 1 Bandung berkesempatan 6 orang, yaitu 4 orang siswa dan 2 orang guru untuk mengikuti workshop ini. Oke, mungkin nanti jika ada waktu dan kesempatan dan teman-teman bersedia untuk menonton juga, saya akan nge-record aktivitas workshop kita untuk bisa menjadi inspirasi untuk kita semua yang ada di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Kita upayakan tetap berkolaborasi dan berbagi praktik baik dan inspirasi ya, teman-teman. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.